Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua balad bocil dimanapun berada. Apa kabar semuanya guys? Nah guys, kali ini aku masih berada di seputaran Cibaduyut nih guys. Dan yang barusan lewat itu bis si kecil cabai rawit guys, yaitu El Cowboy dari PT El Trinari Do Ilahi yang mempunyai 12 cortas guys. Keren. Guys, pokoknya ikuti kami terus ya dalam berburu telolet di kawasan Cibaduyut bersama para bocil yang pastinya seru banget. Hayu om, telolet om, acehkeun. Nah guys, di sini para bocil sudah mulai riweuh ya guys ya. Mereka kegirangan karena akan ada bis kesayangan mereka yang lewat guys. Penasaran kan? Hayulah guys, kita lihat aja kira-kira ini bis apa. Dan ini adalah bis dari Sultan Trans guys, warna kuning, yang menurunkan beberapa penumpang ya guys ya. Dan coba kita lihat ke arah belakang guys, ini ada suara yang bikin candu guys. Kira-kira ini bis apa ya? Dan ternyata itu adalah bis impostor guys dari RJB Trans. Wow, mantap. Subscribe, subscribe mas. Dan ini masih keseruan para bocil dan orang-orang di sekitaran Cibaduyut guys. Ini apa nih? Dan guys, kedua bis yang beriringan barusan yaitu ada dari RJB Trans yaitu Despacito dan juga Randy Maher, ada Chica dari SJM Trans guys. Dan ini benar-benar seru ya guys, siapa para bocil ini, mereka tak kenal lelah untuk menanti busuri kesukaan mereka guys. Nah ini guys, ada satu lagi bis yang keluar dan memberikan suara busuri guys. Kita tunggu ya guys ya, kira-kira ini bis apa yang keluar. Dan guys, ternyata ini ada BGS Reborn atau si Kaisar Muda dari PT Satria Muda Transport guys. Ayo kita tunggu busurinya om, macehkan ayo om. Wow, Satria Muda mantap guys. Dan ini guys, berikutnya ada bis Starbus. Siap-siap keluar ya guys. Dan di sini para bocil juga masih setia menanti guys. Setiap bis yang lewat, mereka meminta telolet busuri dibunyikan guys. Dan di sini memang gak hanya para bocil guys, di kawasan ini kita kompak guys. Ternyata banyak ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang benar-benar
meminta telolet Basuri dan sangat heboh ketika ada bunyi Basuri, guys. Jadi benar-benar semuanya kompak ya, guys, mencintai telolet ini. Makanya nggak heran, guys, kalau di kawasan ini, di kawasan Cibaduyut ini, sangat ramai oleh pengunjung dan juga para pemburu telolet, guys. Dan berikutnya, guys, ini ada bis apa ya? Wah, ternyata Bin Ilyas, guys. Wow, mantap nih, guys. Lihat, guys, bodinya benar-benar keren, mantap. Bin Ilyas ini nggak banyak ini ya, guys, nggak banyak hiasan, tapi sangat mantap. Dan basurinya juga macam-macam, guys. Walaupun di sini nggak bunyi, nggak apa-apa, tetap Bin Ilyas di hati kami. Selamat jalan ya, Om. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Dan berikutnya bis yang keluar adalah Teguh Muda, guys. Giliran Teguh Muda yang keluar nih. Ini semakin sore ya, guys ya. Dan cuaca juga agak mendung-mendung, tetapi itu tidak membuat kami para pemburu telolet untuk putar balik. Kami tetap semangat menunggu Basuri lewat. Selamat jalan, Teguh Muda. Anak-anak masih bertahan, guys. Di sini malah semakin ramai anak-anak juga tuh, guys. Banyak yang berdatangan dari mana-mana, dan ini nggak hanya dari kawasan Cibaduyut aja, guys. Ada anak-anak dari daerah Caringin, terus ada dari Koko. Wah, pokoknya ini dari mana-mana, guys. Dari Sayati juga ada, guys. Tuh, lihat. Mereka sangat senang ketika akan ada bis yang mau lewat. Dan mereka juga berharap banyak kalau omnya itu memberikan suara basuri yang tanpa henti, guys. Karena itu adalah salah satu kebahagiaan mereka. Subscribe Balat Bocil. Stiker apa, Kak? Mau di. Tunjukin dong. Mau di, guys. Nah, guys, demam basuri sama dengan demam stiker juga nih, guys. Anak-anak seneng banget mengkoleksi beberapa stiker yang menunjukkan bis-bis kesukaan mereka, guys. Wah, mantap lah pokoknya. Ya udah, guys, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Dadah semua balat bocil. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan. Dadah. Om telolet om macehkeun.